Abang dah perlahankan kan, music kan? Dia fade out, fade out. Siapa yang bagi cue untuk perlahankan tu? Sendiri. Paham-paham sendiri. Wah, tu dia. Okay. Lantara Kesuma, MRSM Kuala Kelawang. Betul, itu dia. Kita ni dah ke mana ni? Gabai betul. Okey, sebelum tu kita nak menjemput juga Eli. Pengetua MRSM Kuala Kelawang, Encik Herman Shah Ibrahim. Silakan. Ya, dan juga Nurin Aliani Bizaini. Sedap nama pengurus pasukan Lentera Kesuma. Assalamualaikum. Khabar. Balik. Ya. Cikgu. Ya, saya cikgu. Okey. Jadi kita nak bagi dulu mic dulu. Siapa yang tak ada mic ni? Siapa ketua? Ah, ketua. Angkat tangan. Okey. Awak tengok. Okey, nak awak pegang satu. Nanti pas-pas Okey. Kita ni dah pun didendangkan daripada awal pagi tadi. Sebelum tu mungkin Encik Herman nak kongsikanlah bagaimana dengan penubuhan Lentera Kesuma ni. Lentera Kesuma ni, terima kasihlah pertama-tamanya kepada TV3 kerana sanggup menjemput kami ke sini. Ditubuhkan pada 2017 tetapi mereka mula memecah dengan menyumbang kepada YouTube pada 2018. Yang lagu Du-Du-Du tu, Blackpink. Mulanya mereka popular lah sampai 1.5 juta viewers. Jadi kita menumpang gembira lah dengan anak-anak kita ni. Tahniah. Kita boleh saya buat. Disebabkan lagu tu kira macam pecah panggung untuk YouTube kan. Pecah panggung. Maknanya kita buat semua lagu tu boleh ya? Boleh. Dan difahamkan ramai dari tingkatan satu ya? Maknanya ya, seolah-olah masuk-masuk terus. Kita ada buat audition juga untuk pemilihan pelajar. Untuk hari ini kita tampilkan seramai 14 orang dari pelajar tingkatan 1, 3 dan 4. Tapi sebenarnya lagi ramailah. Sebenarnya kita ada dalam lebih kurang 25 orang pelajar. Okey. Okey, so setiap kali kita nak buat persembahan di luar, kita ada kita hadkanlah dalam beberapa orang pelajar sajalah. Dalam biasanya dalam 15 orang sehingga 17 orang saja. Okey, jadi maknanya dibahagikan kepada dua tim ke ataupun dia akan bersilih ganti mengikut persembahan? Kita ada dua tim, junior dan senior. Lepas tu kita juga ada silih gantilah dengan pelajar untuk pergi persembahan di luar. Jadi ni macam mana? Yang mana satu senior, mana ini tim senior ke apa? Sebab ada tingkatan satu. Kita ada tingkatan satu, empat orang yang selebihnya senior. Campur ni. Campur. Kita campur. Okey, saya paling kagum yang main ni ni. Accordion ni. Awak memang awak tingkatan berapa? Nama siapa? Nama saya Sharifah Kisna Bakis. Saya tingkatan 4. Tingkatan 4. Awak belajar main accordion ni umur berapa? Ada mic jap Silakan. Berat tu Belajar accordion dari tingkatan berapa? Ataupun dari bila kecil ke? Saya memang belajar piano sejak kecil. Tapi saya start main accordion since 2018. Kira setahun mula. Maknanya masuk ke Lentera Kesuma ni? Baru. Baru belajar main tu. Mereka ni latih untuk main semua alat-alat ni. Maknanya bagi accordion pasal siapa? Maknanya semua pelajar Lentera Kesuma ni dia mahir semua alat. Memang itu target kita bila kita ambil pelajar untuk pasukan ni. Bermakna nanti dia keluar dia bukan hanya tahu main satu alat saja. Maknanya semua alat dia boleh main. Okey, maknanya kalau contoh seorang tak ada, sesiapa saja boleh menggantikan. Tak payah risau nak ganti yang kemahiran sama. Itu keistimewaan bagi pasukan Lentera Kesuma. Baik, adakah cikgu memang perlu ada di depan mereka ni bila kita setiap kali persembahan? Semasa latihan saja. Kalau dalam persembahan on stage tak perlu, mereka dah boleh bawa diri dah. Jadi arahan tu daripada siapa? Sebab kalau orkestra kan ada konduktor kan. Jadi arahan mereka tu masing-masing dah tahulah tugas masing-masing. Alat-alat masing-masing tu dia dah tahu peranan dia sendiri. Okey, sebab tak nak kata ada score sheet pun tak ada kan. Tak ada. Dia semua bergerak sendiri. By heart and by ear. Ya. Mengubah mengubah lagu sesuai pandai. Pandai mengubah lagu sesuai dengan permintaan semasa lah. Betul, betul. Mission Impossible, macam Du-Du-Du tu. Jadi alatan-alatan tradisional dengan fusion ke, kita kata fusion ke apa ke, mereka boleh gabungkan dalam masa yang dekat, santai dan juga yang masa yang pendek mereka boleh mengubah lagu-lagu tu. Tu lagu Seniorita tadi pun ada gemalai dia kan. Betul. Sebab kita dah tahu yang pecah panggung YouTube 1.5 juta kan. Jadi untuk selain pencapaian-pencapaian mereka ni
Untuk tahun ini kita dah dapat 3 anugerah, dah dinobatkan sebagai juara pasukan Cak Lempong bagi kategori Cak Lempong untuk Festival Seni Muzik Tradisional MSM Malaysia pada bulan 8, dan juga kita mendapat anugerah emas bagi Festival Seni Muzik di Pulau Pinang. Okay. Jadi tahun ini kita dah dapat 3 anugerah yang besar. Satu tahun pasukan, 3 anugerah. Ya. Yeah, habis MSM lain tak bagi cal langsung. Kita boleh semua. Siapa yang ketua ni? Batisha. Saya tingkatan 4. Tingkatan 4. Yang paling sini tingkatan 4 lah ya. Kami ada tingkatan 5 tapi yang berada di sini tingkatan 4. Paling tua di sini. Baiklah. Tingkatan 5 baru habis SPM. Berapa tahun dah awak bersama dengan Lentera Kesuma? Saya dari awal lagi, sejak tahun 2017 saya sudah bersama Lentera Kesuma sehingga sekarang. Okey, apa seronoknya menjadi ahli Lentera Kesuma ni? Seronoknya jadi ahli Lentera Kesuma ni bagi saya, kami sebagai pasukan sebenarnya dah macam keluarga. Baik, sebab kebanyakan masa kami diluangkan bersama, buat latihan bersama. Jadi bagi saya yang seronoknya bila kami main dengan penuh perasaan tu, macam saya cakap, kami berasa gembira dapat menyampaikan. Nampaklah, mereka enjoy dalam persembahan. Betul. Maknanya selain daripada waktu training, kalau keluar pergi rehat ke, pergi tengok wayang ke pun sama-sama? Selalu. Oh, semua angkut. Sekali. Ini macam tak setuju je. Betul tak ni? Saya nak tanya, okay, ada satu yang menarik yang ditegur oleh tetamu kita. Pentingnya mereka ni mengukir senyuman sambil. Adakah itu salah satu ciri yang perlu ada pada persembahan begini? Ya, mesti ada. Ya? Inilah satu keunikan dalam persembahan kami lah untuk pasukan Lentera Kesuma, di mana setiap kali persembahan memang kebanyakan netizen saya suka dengan senyuman pelajar Lentera Kesuma. Penuh perasaan. Kan? Ya. Senyum tu mahal. Senyuman cikgu dia pun kurangnya. Cikgu dia pun. Itulah. Okey, selain daripada lagu yang paling mencabar sekali lah, bila anda dapat task daripada cikgu, lagu yang paling mencabar sekali. Apa? Lagu yang paling mencabar bagi kami sebelum ni, cikgu Nurin mencabar kami untuk mengubah lagu Dududu. Okay. Jadi lagu tersebut kami dah, tapi kami berjaya menyiapkan lagu tersebut dalam masa yang singkat, dalam seminggu. Seminggu kami dapat menyiapkan. Tanpa pertolongan cikgu. Jadi kami dapat menyiapkan cabaran cikgu dengan jayanya. Ada peti lingkahan tak? Ini nak main bagaimana dan sebagainya tak? Tak pernah ada peti lingkahan. Semua setuju. Apa yang step-step semua tu? Semua kami reka sendiri. Wow. Ini keunikan pelajar MRSM, dia multi-talented. Multi-talented. Itu boleh hasilkan. Sebab MRSM, kita tahu macam mana pencapaian akademiknya. Betul tak? Betul. Nak seimbangkan dengan jayanya, dengan pencapaian ini pula lagi satu hal. Syabas, tahniah. Siapa lagi nak cakap? Afgan. Mana mic Afgan? Nama siapa? Maaf ya, saya gurau pergi Afgan. Nama siapa? Nama? Amir Hamzah. Amir Hamzah, dekat-dekat lah. Betul dia. Tingkatan berapa? Tingkatan 3. Jadi menyertai Lentera Kesuma? Pada tahun ni. Baru juga lah. Oh, ahli baru lah ni kiranya. Kenapa lambat masuk? Sebab sebelum ni, tim Lentera Kesuma agak penuh dengan senior. Baru ambil. Baru ada kosong lah. Baru kosong lah. Maknanya kalau pelajar-pelajar MRSM tu memang tunggu je ada kosong. Memang berebut-rebut nak masuk pasukan ni. Ke surat lambat bagi mak ayah sign. Tu fikir nak bagi tak ni apa mak ayah tanya. Ada tak siapa-siapa di sini yang susah nak dapat kebenaran? Sebab di soal oleh mak ayah, apa nak masuk Cak Lempong semua? Tak ada semua okey? Tak ada semua. Sebab bila cakap pasal Cak Lempong, mesti mak ayah pun dah tahu kan? Okey, sekarang awak ada angguk pun sama. Itulah, angguk pun ada koreografi. Cikgu, ada setakat ini persembahan untuk di undangan majlis perkahwinan ke setakat ini? Kita ada undangan daripada majlis perkahwinan dan juga setakat ini Lentera Kesuma dah menjalankan beberapa persembahan lah di peringkat negeri, daerah, kebangsaan dan juga antarabangsa. Okey. Untuk dan tahun ini kita dapat jemputan sebanyak 20 majlis. 20? Majlis. Even Korean Week di Johor pun, Johor Bahru, kita dijemput. Pun ada juga. Sebabkan Dududu tu kita dijemput. Korean Spring Festival. Kita dijemput untuk ke sana. Silap-silap. Blackpink datang buat persembahan sekarang ni. Kan Dududu dengan you all. Itulah dia. Okey, baju ni bukan ni je kan? Banyak lagi pakaian-pakaian lain. Kita banyak variasi untuk baju lah. Sebab kita dapat tengok lah di YouTube dan sebagainya. Okey, terima kasih. Syabas, tahniah diucapkan.
Makcik ambil balik ya. Tahniah juga. Okey, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Herman Shah, Encik Herman Shah Ibrahim, pengetua MRSM Kuala Kelawang dan juga Nurin Aliani Bizaini, pengurus pasukan dan tuan kesuma. Cabas tahniah semua. Dan mereka berhutang dengan kita lagu dulu-dulu lepas ni ya. Ya. Tengok masa part cuba tertutup. Yang mana satu dia guna tu. Macam biasa.